posisi kita sama. Cuma kamu, kamu cuma terjadi saja. Jangan sampai kamu mau diperjodohin di Bali atau iblis. Jangan sampai kamu mau disuruh oleh semuanya di Bali. Yang fasik, ikut-ikut yang syirik. Inna syaitana lakum aduw, inna syaitana lakum aduw, inna syaitana lakum inna syaitana lakum aduw, fastatiruhu aduw, inna mayyatu hisbahu yakunu min asyari disampaikan silakan. Apakah betul ibu ini? Silakan kalian masuk dulu. Siapa yang mau bicara sekarang? Aina matakunu yatiqullahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aina matakunu yatiqullahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya mutarajim, kalau anda ada yang suruh, silakan kamu keluar. Kembali lagi kepada dukun yang mengirim pada anda itu. Kembali lagi. Jangan siksa ibu ini karena sesungguhnya kalian berbuat zalim. Karena zalim adalah satu hal yang sangat dimurkai Allah. Bala man kasabah saya tahu hati biar khawati hati biar khawati hati biar khawati hati biar yakin kamu tidak mau berada Allah dan kamu nanti akan masuk dalam mereka dengan Allah. Kalau kamu mau berbuat kebaikan, insyaAllah kamu mendapatkan hidayah Allah, petunjuk Allah. Allah menurut sama wajib wa barudu Allah bersama Allah. Walladina amanu wa al-sahmati mereka aku ada dukun mengirim santet ka urang. Maksudnya ka iko ibu tua. Jurukiah. Buat suranya cepat kan dua. Nggak ada lo makhluk bola api. Bola api tahu bola api. Berapi tahu kan? Berapi itu api yang terbang-terbang kayak bola. Api yang terbang-terbang kayak bola. Itu bola api itu adalah api dia kayak meloncat-loncat terbang-terbang. Terus kita harus menangkapnya dengan susah. Harus kita punya keimanan dan yang berani. Kita bacain surat ya, nanti bola api itu akan bola api itu dikirim oleh dukun yang masih kafir ya. Momen itu ya.